jika bisnis serah terakhir dipakmulikan si bapak bongkar celengan kita, mah belanja yuk. Tuh nangis nanti nangis tulus, mama teh rindu kak Epi teh. Mimit mah diajak, mah rumah yuk. Nggak ah, harinya si bapak obat tuh, mobil maju. Tengahnya spion meneteskan air mata berarti si mama bohong. Mama pun pembohong yang baik. Mundur deh, mang ilu mah. Ayo, deh pikir nyawa mama yang ilu. Nyawa, tapi sih nggak ganggu kebahagiaan Epi. Eh, ayo. Oh, iya mah lo, lain cici. Aneh bojeng kamu ceng main. Imah orangnya dibersih, incu. Jadi kapan istirahat? Maka kalau punya rumah rada representatif, ada kamar khusus buat ibu kita dan ayah kita sebagai upah dari lelahnya mereka mengurus kita dengan AC tersejuk, kasur terbaru dan terempuk, sabun terwangi, air hangat. Karena Allah tidak pernah bisa mengingkari janjinya. Raja kan hebatkan sikap kita ke orang tua kita dan itu pun tidak akan terbayar. Bongkar celengan, umrohkan, hajikan. Kan saya harus berbagi pengalaman, experience is the best teacher. Saya nggak sekolah bu, kalau mau nginjok, mengundang saya, tong sok riwe nanyakan CP, Effendi, wenges lah. Misalkan ngajar di kampus, Unpad, HB di Bandung, TB, Ula Barat, itu doa mama. Jadi yang penting soleh. Orang pinter belum tentu soleh, orang soleh pinter. Bumi ini akan diwariskan kepada orang soleh. Surat Al-Anbiya 21-105, Allah berjanji dari semenjak manusia sebelum diciptakan, dilahirkan, sampai hari ini gak rubah janjinya, bumi akan diwariskan kepada orang soleh. Sing soleh, weh, selesai urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho Allah kan kita dapat. Asli nabu, ngerilah, Allah gak pernah bisa mengingkari janjinya. Semua Allah bisa, ada yang Allah tidak bisa. Dia bisa nol ustaz, dia bisa bohong Allah mah. Orang nyari awak untuk bohongnya. Tinggal nyari awaknya untuk nyari status. So, kenal. Sampai nyari awak untuk nyari status. Buktinya status nyari awak nawe di status ke. Badanku gak enak. Tanda seru tilu. Nyobat rana komen, non badan tuh enak, mandi kumasako. Ambe. Tapi demi Allahnya menayana naon ka AA daerah dia wawakana wani jeng utahna lah. Nah bang wani jeng utahna dager mabok kan nu mabok mah bager muji ka urang teh AA kasep AA bager nu sia muji bang yang naon mane yang utah tuh dager mabok nu mabok mah lucu unik rel kereta ngorondong weh rel kereta tinggal ikut ngajang lempang aja jelema sih nggak tabrak nyala mah sambar tuh tewa benar mah ngorondang weh di titah menerken kenteng gusi bapak tapi tarajena panjang ke koplok nah ini mabok ya ini mabok parbu kita panon poe bulan bray terlalu mabok panon poe bulan ah panon poe bulan anjing panon poe pulang terus anjing tong ribut ya tadi aing gelut wah kan mabok nang ya bareng gua jelema orang tanya kan cina mang ada ya mang non ah ayo panon poe pulang ke orang taruh skut ke RT nya cina tapi ke engal di dia nya sarua ker mabok kan itu pula mabok mang hayang bahagia hayang bahagia ingin senang ingin bahagia bahagia mah sederhana JLB jangan lupa bahagia. Bahagia itu diciptakan bukan dicari. Aku ketemu kamu aja bahagia. Aslina. Oh, wani masuk buku harian. Luar biasa BJB Sumedang. Bawa semangat pada saat itu capek banget. Ternyata jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpul seperti ini. Allah bahagia kan? Jangan menunggu bahagia untuk tersenyum. Sok senyum. Saat kita tersenyum, Allah bahagiakan kita. Wah yang seri, wah meniri, wah. Kesek. Kudu nunggu arisan cair leheng mau nomor DR mau nomor jauh hayang barusuh mau seri aku sama ayah kenceleng ngeliwat ke Jumaat duit ewe ajak seri weh dah sodako seri kan sama masjid bubar nu gelo slowly baju bawa kalem man mereka mana fine atau dah habun bersilaturahmi menggapai ridho ilahi. Sok gerak aslinya kalau diwujudkan di silaturahmi mah entah entong bauan eta budak pak ayeuna naon pak nu geus didakwahan tadi
ah ngiring ah ka bumi ah debarase baju nanti jaba bau. Sama kan cowok endor loba baju urut dan saya mah ke baju sekali pake nya mun aluskeneh pake deui. Da lebat nya. Bikin sawari ya kan. Pas pertama apa ngilu ke tempat saya ke Betu Syukur jumbruk bawa yuk jumbruk. Cuman saurang 10 orang gelo. Nya nu megatna saurang nu ngilunya 10 orang. Itu trik mereka langsung megatan mobil. Sok bae lah. Ke mana ieu? Ah cenah Robin mah kumaha Batman we. Nyanggeus cicing. Bawa parkir di masjid rumah saya 3 lantai Bu. Alhamdulillah lembengar nagawir. Di lantai pertama masjid, lantai kedua rumah, lantai ketiga pondokan gitu lah. Berarti nolongkrong, ngopi, ngobrol pertawis imannya dirinya. Pas parkir kan harus bermasjid, cuma komentar pertama budak pak. Anjing masjid cuman. Eh, saya tadi masjid al-anjing. Masjid bayar disyukur mah. Lain anak di bawah ke masjid cuman. Kayak di rukyah, di keruk pake uyah. GR bro, dimain dihanap, yuk turun ke lantai dua, turun ke rumah libir siunan ningali masjid ganti baju teh, mandi ganti baju ah kenal nanti cicing gitu mentak diajak besok ame orang yang batu dibikin humble bere, ngopi, dahar gratis, ngecas gratis rumah saya penuh dengan casan karena orang kan kebutuhannya kalau dulu 4 sehat 5 sempurna kalau sekarang 4 sehat 5 sempurna genep casan 7 power bank 8 kuota, 8 tethering tak di wifi-an masjid teh barta baru dak teh saya ajak sholat enggak akhirnya muncul rasa malunya nyangi budak pang ah si nabi tos dulu hari di dia ngitung sorangan mana udah mau dipenta cinta di dimana tuh pake kuota tuh aslinya ah akara cinta menginjil mah juga ah yang curhat banyak budak pang curhat cinta ada pangnya boga rasa sokat lagi yang no abis itu izin emam di pasihan, acuk di gentos, bobo di kasuran, di dia mah kontrak tuh mayat, ngecas gratis. Abis itu izin cenah mun adan cenahnya betul naik ke masjid kari kituan, ongki kituan teh bro, eta nunongeng nunyuk seru. Ternyata tuh bau jeng sholat pak, nyebut sholat wae ki kituan, kan masalah ya? Jawab. Oh sholat kan anak-anaknya. Ah bibi hoyong, ngilu anak gratis cenah. Cuma kayak beda ada apa ah cenah ya ngangkat lengan naon takbir mang takbir teh naon ngangkat lengan saja jadi tak tak kana pun jejebir jampe na ah salat yang aing mah teu make jampe atuh meureuh asa aya aliran anyar cenah salat teu make jampe turun bang ka jalan deui salat mah anjing di luhur teu make jampe jadi viral. Aya aliran sholat temake jampe kurang dijawabnya nya sholat mah temake jampe tapi ku doa beda jampe jeng doa bedana naon jampe mah ku jeng doa mah ku dek beja-beja aya buat kana geus rada ngati sesat bae sholat temake jampe mah nya nu sesat mah sia anjing nu teu sholat atuh bener oke sih langsung bisa dawah ternyata mah santren mah teu kudu lila-lila sajujur tulus aku nanya ke di ah cenah eta nu nongeng naon ruku nunjuk suruk sujud ah ya itu kena mau naik sholatnya nama nyari sebenget wudhu koplo alhamdulillah pak ayo nate sholat tapi mau waka ngegrup cina rek sorok karir mau waka berjamaah rek mumparit meren sing bijaksana itu udah bahasa maranena orang di lantai satu di lantai dua takut ketahuan belum bisa gitu kan sholat dinikmati spiritualnya sampai ke ciri-ciri merengenah sholat ketenangan dan jiwa ngan betul nus beres jatah encah turun ke anda teh nya DKM dewasa tuh anu sorbana segede anak konda teh dibuka budak rancung jaket paku payung celi bolong cana merecet rantai ngambas sholat subuhna genep rokaan aliran naon deh sampai digebuk ya aliran nyong bersolat karenya kan sesat nah, penyakit bijil nunggis beragama sok nyesat gen batu ya teh belajar proses for progress don't protest ke proses kan bang ya proses silahnya approach lah kontrol lah satu lantai dua lantai gitu kan layak tuh diberi pinjaman iya layak jelma ibadah proses lah jadi hateun salat langsung batal wain mun cek si A.A. di tamu tuh di sanguan cenanya jelema
wanita ngali hajina cenah. Asa eta aing jina, aing ngarampok, aing bertikai perang, eueuh nyebut sesat, aing salat sebut sesat. Ing dahar ku aing cenah. Tong tong nafsu mah pak uih pak piranha cai kalau babalana kali. Geus geus urusan urang. Patu deui pitulung Allah biar dia bertang, ada temannya datang subuh-subuh. Bro, nanya tilu poyo di jalan, aing mana nyawa orang di mana? Di nanggung doa map, mana di dia OGBS jadi payahan. Mana yang naon kan dia? Mana di dia naon bos? Bener asa bersih kan? Wudu atau tobat? Orang yang kadi rek tobat banyak, Batman tobat Robin itu. Cek babaturana. Tobat naon sih awet? Bro, di mana mana ge wae ke mah salat naon? Subuh atuh berarokaan. Dua rakaat, nyi, dua rakaat, aing anu genep carekan. Komasia dua. Tayo garapan saya, garapan urang we nu daeng. Tak sama bukan ustaz dikutuk jadi ustaz kudu asih mama bising jadi ustaz. Sekarang luar biasa Bandung juara. Saya sampai dipanggil dispora ya. Kenaon barudak ieu eueuh di mall jeung di tempat hiburan ada sepi. Yang paling happening tempat di Bandung tuh lapang bola sama masjid pak. Kajian lagi ada program BLK Bandung Lautan Kajian. Saya sehari 4 titik 7 titik. Tuh baru sendiri baru dah. The real man go to masjid. Nah, kemarin rebo malam tuh TSM macet. Kita lain arulin kita sorry to say mau nggak laku kalau nggak ada masjid. Orang ke masjid balik jajan tong dicari. Gak raya apa? Maka hari gini nggak ke masjid mana aja. Gaul dong, gaple, gaul tapi soleh. Masjid, kuno. Untuk ke masjid lain kekinian, kekunoan. Masjid, maka keren banget BJB ngadain acara kajian bentuknya silaturahmi biar dapat ridho Allah, amin ya. Tapi kuncinya ridho Allah ada di ridho orang tua ya. Jangan sakiti hati orang tua, hebatkan. Bisa jadi wajah terakhir yang kita lihat ketemu dengan mereka itu adalah wajah yang terakhir kita lihat. Bayangkan pulang dari sini, moga umurnya panjang, misalkan kita pulang dari kajian, lihat ibu kita diumumkan namanya di masjid. Yang biasa tersenyum simpul menyambut kita datang dari manapun, sekarang wajahnya pucat pasi, terbelujur kaku, tak menggenggam mengelus tubuh kita lagi, menangis histeris percuma. Kamari kamana wae, ai ke tempat sanget sok bebeja. Punten kanu ngagegeuh di dieu, ai ka indung rek ini terap bebeja. Padahal munjung mah ka indung aslina. Jadi mimpilah semua, nggak bakalan alright lah. Tapi menjeng indung everything gonna be alright. Ngenah jeng si mama menjeng Epi rekaman lagi. Epi mah bakal keluar negeri. Februari saya di Australia di Victoria Park untuk 20.000 TKW. Belum Malaysia, belum Australia. Etete doa mama Epi mah bakal minang keluar negeri gratis. Sok tidak indung punya ibu kan semua. Saya ada ibunya udah nggak ada. Lalu menunggu setiap detiknya doa-doa kita. Sujudnya terlalu. Sebut nama kedua. Ya Allah, peluk mereka dengan pelukan terlembutmu di sisimu ya Latif. Luaskan kuburnya. Terangi barjahnya. Luaskan hisabnya. Ampuni dosanya. Ringankan hisabnya. Ketika kita berdoa seperti itu, Allah ijabah. Ada sebuah riwayat dalam hadis qudsi. Ketika seorang ibu dicambuk oleh malaikat penyiksa karena ajal yang disebabkan dosa pribadinya waktu hidup, dihentikan lalu ibu bertanya, kenapa malaikat kau berhenti mencambukiku? Ada doa anakku yang detik ini sedang mentransfer doa kepada kontan doa anak yang soleh untuk orang tua. Terus kemana lagi kalau gak pakai cara itu? Doakan orang tua kita yang sedang sakit sampai malam ini yang akut dengan penyakit karena lelah disebabkan mengurus kita sampai sakit. Allahumma shfi syafakillah. Allahumma rabban nas adih bil baksya ishfi anta syafi la shifa ila shifa uka shifa ala ibu abisakoran. Ya Allah, siapapun ibu, mertua, orang tua kami yang sedang sakit, cabut rasa sakit dan penyakitnya. Siapapun mereka ya Allah, rumahkan orang tua kami yang belum punya rumah. Kita indah-indah mewah.